Pemirsa, seorang pemilik usaha sablon di Bandung, Jawa Barat memproduksi dan membagikan masker gratis untuk warga. Aksinya dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan corona. Inilah kesibukan konveksi milik Hendy, warga Bandung, Jawa Barat. Semenjak corona merebak, Hendy mengubah usaha sablonnya untuk memproduksi masker. Selain dijual, Hendy juga akan membagikan masker gratis ke warga sekitar. Dalam satu hari, 200 masker gratis dibagikan. Aksi pembagian masker gratis ini sebagai bentuk kepeduliannya melawan penyebaran virus corona. Awal bikinnya karena banyak juga yang nanyain masker, adanya. Produksi masker enggak. Akhirnya ya kepikiran buat mendingan bikin, terus dibagiin, kebetulan banyak bahan-bahan sisa. Ya lumayan kalau buat dimanfaatkan bisa dibagikan juga buat yang mereka yang membutuhkan. Selain masker, rencananya Hendy juga akan membagikan alat pencuci tangan dan sejumlah kebutuhan alat pelindung diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.